Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bakal bikin unboxing. Nggak banyak, 2 paket aja. Dan ini 2 paket yang memang dari kemarin udah datang, cuma aku baru sempat buat. Dan kalau kalian penasaran isinya apa, nonton terus sampai akhir video. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke YouTube channel aku, make sure buat subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, tonton terus sampai akhir video. So, kita langsung aja ke video. Ini adalah paketnya, jeng-jeng-jeng, gede banget, sampai nutupin kamera, aku harus ngintip. Dan aku bakal buka dari yang paling atas dulu aja. Jadi, ini paketnya, dan ini isinya, oh my god. Jadi ini dari Prague, aku dapat beauty blender, cuma udah aku pake, udah aku coba duluan. Beauty blendernya kayak gini. Ini beauty blendernya. Nah, ini beauty blendernya mereka. Jadi, dia nggak fully bullet gitu. Ada kayak yang bagian gepeng atau pipihnya gitu. Jadi, bisa dipakai buat setting. Dan warnanya tuh lucu banget, warna ungu. Ini belum dibasahin ya, gengs. Ini masih agak keras. Kalau menurut aku, ini tuh nggak gitu bouncy gitu loh. Even nanti kalau udah dibasahin, karena aku udah pernah cobakan. Cuma tetap enak. I guess aku harus coba lagi supaya lebih sure ini tuh gimana. Kalau menurut aku sih pas first impression pakai aku gak gitu suka karena agak keras gitu loh, even udah dibasahin. Nah, next, di dalam paketnya itu ada ini. Taraaa! Jadi ini tuh palmet namanya. Nah, ini tuh buat cuci brush. Cuma dia tuh bisa dipakai dibuka gitu loh, bisa lebar sama bisa ditaruh langsung di tangan. Jadi bentar, aku buka dulu. Jadi ini bentuknya gini kan. Nah, kalian tuh bisa taruh di wastafel gitu. Dia bakal nempel karena ini udah ada kayak, aku gak tahu ini sebutannya apa nih. Pokoknya biar nempel gitu loh. Nah, terus kalian bisa pakai di tangan. Nah, ini kan bentuknya bulat gitu. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Terus tinggal cuci brushnya di sini. Dan kalau kalian mau beli, kalian tinggal klik link di bawah di description box, nanti aku bakal taro. Okay. Nah, next, ini adalah paket paling besar. Aku sudah mengintip dan sudah ada di instastory aku dan ada di Instagram aku, tapi aku belum ngejelasin isinya tuh apa aja. Jadi, ini dari Sigma. Kita open. Oh, okay. Ini masih ditutup gitu. Jadi ini di dalamnya dia ada kayak tulis, ada cardnya gitu. Kayak aku bakal taruh. Jadi ini ada cardnya dari Sigma. Dan ini ada tulisannya, aku bakal bacain. Regina, welcome to the Sigma family. Enjoy your Sigma product, Shai. Oke, jadi nama orangnya itu Shai, S-H-A-I. Nah, terus ada kayak amplop gitu. Nih, kayak aku mau tahu isinya apa. Oh, just for you. Jadi ini kayak guide-nya gitu. Semua ada di sini, kayak produk katalognya gitu dari makeup-nya mereka, brush-nya mereka, terus ini yang brush kayak paketannya gitu, brush kits gitu, terus ini kayak buat aksesoris-aksesorisnya gitu. Okay, yang pertama itu ada ini. Ini Sigma Spa Express Brush Cleaning Mat. Jadi tuh, ini tuh buat cuci brush juga. Cuma bedanya, kalau misalkan yang Prak tadi kan bisa dilingkarin ke tangan, jadi lebih gampang gitu loh. Nggak harus ditaruh di wastafel. Jadi tuh bisa dua cara. Kalau ini khusus buat ditaruh di wastafel. Dan pastinya ini, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh lebih gede ya. Jadi bisa lebih banyak. Nah, di sini, ini aku bakal buka ini. Jadi, kalau yang ini, itu tuh brush holdernya, warnanya hitam. Aku bakal buka. Isinya tuh kayak gini, ada tulisan Sigma-nya, terus ada lambang Sigma-nya juga. Dan ini tuh bisa jadi dua tempat brush gitu loh. Nih. Tapi kalian juga bisa jadiin satu. Jadi cocok sekali ya untuk traveling. Okay, next. Ada 3 brush. 4, enggak. 1, 2, 3, 4, oh, 5 yang di luar sama yang ini. Jadi aku bakal buka yang di luar aja dulu. Bentar ya, susah sekali ngambilnya. Jadi yang pertama ini ada nama
E06 Wing Liner. Jadi ini tuh khusus buat bikin eyeliner gitu. Jadi kalian juga kalau misalkan beli brush dia yang satuan, itu tuh bakal dapat packagingnya tuh kayak gini, dan di belakangnya tuh ada kayak function dari brush ini tuh apa. Di belakangnya juga ada tulisan kayak recommended use. Jadi kayak dia tuh merekomendasikan kalau brush ini tuh buat apply apa aja, misalkan kayak apply creams, liquid, or powder products effortlessly with precise and easy control. Next, itu ada 3D HD Precision. Nih, kalian bisa lihat. Seperti biasa, di belakangnya ada functionnya, ada recommended use-nya. Jadi, ini tuh kayak buat buff functionnya itu, buat buff foundation or concealer application. Nah, recommended use itu buat a multifunctional design for smaller areas of the face to apply liquid, cream, and powder products uniformly on every curve, crease, and angle. Jadi, I guess ini bisa buat di sini, buat di sini. Next, itu ada E40 Tapered Blending. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Terus, ini tuh wash before use recommended. Jadi dia merekomendasikan kalau mau pakai brush ini tuh dicuci dulu. Terus dia tuh buat blended crease, soft. Terus recommended use-nya tuh buat just the tip to apply color, sweep back and forth through the crease for a diffuse and blended finish. Next, ini ada F87H Kabuki. Nah, ini tuh gunanya buat apply sama blend concealer sama buat setting powder. Nah, terus dia tuh bisa buat use-nya tuh get into hard to reach areas with precision using the edges and sharp angle for a seamless skin finish. Bentuknya aku bakal kasih lihat. Pull here. Ding ding ding. So fancy. Ini tinggal dikeluarin. Ya, ini buat kayak conceal kalau mau, atau ini bisa, kalau enggak ini bisa dipakai buat nyeting powder. Jadi yang terakhir itu ada basic face kit professional brush collection. Jadi dalam sini ada 5 brush. Yang pertama itu large powder brush, terus large angle contour, 2 fiber, tulisannya fibre. Aku gak bisa bacanya. Terus ada foundation sama concealer. Nah, aku bakal kasih lihat kalian. Tara, jadi kalau misalkan kalian belinya yang kayak satu kit gitu, isinya gak bakal kayak gini, kayak tadi yang satuan. Kayak packagingnya lebih fancy yang ini. Kalau ini tuh cuma di plastik, double plastik gitu. Nih, jadi plastiknya satu-satu kayak gini. Kalau ini large powder, kalian bisa lihat ada tulisannya juga. Terus yang ini dua fibre, ya itulah pokoknya. Ini bentuknya dan ini tulisannya. Terus kalau ini large angle contour. Terus ada foundation. Terakhir ini ada concealer. Nih bentuknya. Jadi kalau beli yang kit itu nggak bakal ada penjelasannya gitu loh di balik packagingnya. Dia nggak akan menjelaskan cara penggunaan brush tersebut. Dan kalau kalian mau beli, kalian bisa pakai kode aku. Kalian bakal dapet 10% off. Tinggal pakai kode aku Regina B 10. Dan habis itu kalian bakal langsung diskon 10%.
Nah, kalian bisa tinggal langsung klik link di bawah buat langsung ke website-nya dan pilih-pilih. So, that's all buat unboxing-nya dan first impression-nya. I hope you guys enjoy it. Dan kalau kalian suka, jangan lupa buat like dan subscribe. Jangan lupa juga buat komen. Dan kalau kalian belum follow Instagram aku, make sure buat follow sekarang juga. Semoga ini bermanfaat buat kalian. And I hope you guys enjoy this video. And I'll see you guys on next video. Bye-bye.